Oke, sekarang kita lanjutkan misi si Jack berikutnya. Ini yang ke 5 sekarang ya. Dengan reward baju Kevlar, lens dan untuk premium passnya explosive material. Oke, kali ini kita disuruh ngantar paket apa oleh si Jack ini. Oke, special ordernya. Stinky packets. You'll have to get dirty when delivering it. Oke, kita harus kotor ya ketika mengirim ini, disuruh dirty. Oke. Kita langsung menuju lokasi. Oke, kita langsung dirty ya. Cepet banget. Berangkat, berangkat, berangkat. Antar paket. Delivery. Oke, ini dia lokasinya di clearing ya. On the way. Oke, kita di lokasi berikutnya menjadi misi untuk ngantar paket Jack di clearing ya. Dan di sini kita bau, wah, cuacanya hujan. Akhirnya kita dapat cuaca lagi ya. Dan berhubungan kita bau, kita pasti akan diserang oleh zombie-zombie ini. Aduh. Nah, ini apa nih? Oke, don't touch other people's stuff. Ini milik orang lain. Don't touch ya. Oke. Sepertinya zombinya nggak berat di sini ya. Roaming zombie. Semua. Oh, nice. Ada yang sedang dikubur. Another day, another grave. Ganti hari ada lagi jenis. Kid head style, I'll give him that to bed it. Oh, betul deh. I'm a bit well at the moment, I'll have finish up later. Can you pass? Oke, okay, siap. Saya akan kasih parcelnya ini. Look, I know you're looking for answer, but before we go back, I need ask you for last favor. I've got unfinished business to attend the meet at the lab. Oke, okay, kita ada misi lagi nih. Kita disuruh ngubur nih. Oke, ini ceritanya ya. Not but looks like this. Things went downhill after. The note is blood stained and it's impossible to make out. Apa ya maksudnya ya? Just not gitu. Oke, ini ada. Au. Kita nggak bisa dekatin itu ya. Wait, 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 wait. Apa misi kita di sini? Tapi taksinya komplit loh. Oke lah, yang penting taksinya komplit dulu. Investigasinya selesai. Mungkin ada kelanjutan ceritanya ya. Di misi setelah ini. Tapi kalau kita kena ini. Oh, kita kena listrik, Bambang. Bukan kena ritual. Oke, okay, itu doang. Yo, oke, okay, kita ke kita mau menyelesaikan satu lagi ya ini. Misi investigasinya untuk Citizen K. Siapa ini Citizen K? Di mana dia berada? Mari kita cari. Jadi kita tinggal tag paketnya si Jack, kita kirimkan kemana untuk menemukan Citizen K ya. Oke, langsung saja kita temui Citizen K. Where are you? That place is no picnic though, good luck. I made sure that everything is in proper order. Ya, oke lah. Ini jenis paketnya sekarang toxic package. Aduh. Oh, tidak. Ada racunnya ya, kita harus cepat-cepat. Oh, kita taruh di motor dulu. Santai. Jangan panik. Sabar, Bu. Jadi ada racunnya ya. Teman-teman, untuk
paket terakhir si Jack. So, kita let's go. Oke, ini dia lokasinya. Sepertinya laboratorium ya. Nah, ini dia. Benar bentuknya. Orion Laboratory. Namanya sama ya, sama kayak season berapa tuh? 10 ya. Yang Rain Laboratory, cuma posisinya sekarang beda. Jadi kita akan mengantarkan toxic paketnya ke sini. On the way. Yep. Kita memasuki Rain Laboratory untuk mengantarkan satu paket lagi. Tapi sebelumnya kita cross check dulu ke dalam. Ada apa? Oke, di sini ada agen. Not as deserved as I assume. Oh ya, tidak seperti yang dia prediksi, perkirakan kali ya bahasanya gitu. Udah gitu doang ngomongnya. Alah. Kirain ada kode lagi. Oke. Okay. Regardless, we need to clear the site. Oke, okay, kita disuruh clearing ini ya. Hey, sini kau zombie. Pakai tidur lagi. Oke, okay, dia bantu nyerang. Mantap. Gitu dong. Jangan gaya aja kayak mafia tapi nggak guna gitu. Banyak. Oke, dia ngincar teman kita, jadi kita harus melindungi si kawan ini. Inikah sikanya atau bukan? Oke, ada satu lagi ya, sambil kita ngumpulin otak-otak dan strips ya. Okay. Oh. Zombie berat. Sebentar ya. Kita ambil senjata dulu. Ada dua zombie, satu jenis zombie. Oh, parasite. Oke. Okay. 100 lagi kita ajar parasitnya. Oke. Okay. Dan di sini ada zombie. Kayak. Ternyata parasitnya enggak cuma satu. Awas. Ya, rusak lagi. Awas. Oke, dia cuma teriak doang. Enggak ada stun yang berbahaya. Saya tadi itu ternyata oke, okay, clear, santai, tenang. Oh, wah, ngagetin aja nih parasitnya. Oke, okay, kita ini dia Citizen K. Oke, okay, kita harus ambil paketnya cepet, jangan sampai dia mati. Sabar teman, sabar. Sabar, Kay. Saya harus bawain paket kamu. Ini dia, saya bawa. Tapi beracun. Buat apa ini beracun paket? Nah, ini dia. Oke, task complete. Selesai. Yeay. Wow, dia nyari apa nih? Dia kasih sesuatu kah ke kita? Oke. Okay. Banyak dia ngecek sesuatu ya. What's my six? The process. Oke. Dia melakukan sesuatu ya. Seperti eksperimen. Oh no. Astaga. Kita nggak bawa senjata. Astaga. Aduh, gimana ngambilnya ini? Keburu dibunuh. Keluar bisa nggak ya? Oh, tidak. Kita coba keluar dulu. Oke, kita sudah siapin senjata. Kita lihat lagi dia masih aman kah?
Oke, dia masih awas, masih di proses. It might take a while. Oke, dia butuh waktu. Jadi, sambil kita jangan di dalam dah. Nanti kita kekepung. Susah lagi, ah, kan baru dibilang. Jadi kepungan. Waduh, banyak sekali. Miss lagi. Oke lah, lumayan ngabisin senjata juga. Udah hampir 3 per 4. Oke, udah selesai belum, bro? Oke, gimana? Of course it's gone. How could it not be? It's time almost, but I'm such a fool. All of this for nothing. Oke. Sorry. Alah. I need some time to clear my head. See you in the camp. Walah, nggak ada apa-apa kayaknya. Oke lah, bye bye. Itu doang ternyata. Ngabisin waktu saya aja kamu. Oke, sambil kita cek isi dari ruangan ini. Oke, zombie yang sama ya. Oke, sepertinya nggak ada apa-apa ya, cuma zombie-zombie doang. Oke, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada drop, cuma otak doang dan dapat Genesis Strips ya. Oke, kalau begitu, itu misinya kita akan ke camp lagi untuk menjumpai si Kay, karena dia bilang tadi temuin dia di camp ya. Oke. Oke, kita sudah balik ke base camp dan selesai misi si Jack. Next akan memasuki week kedua dan week ketiga ya. Dan tentunya di sini kita sudah selesai investigasinya. Yay. Citizen K complete. Next kita akan menunggu updatean week kedua. Sambil kita mengumpulkan untuk reward point ya, saya masih jauh di level 27. Mungkin dalam waktu dekat akan segera open week 2 ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini, menyelesaikan misi Citizen K di week pertama. Dan kita akan terus lanjutkan untuk mengejar reward point. So, pantengin terus ya video-video dari channel Aslet. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin. Tetap sehat dan semangat selalu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.